soalnya. Puluhan rumah yang diduga dihuni puluhan orang tertimbun longsor di Kampung Cimapak, Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari video amatir yang viral, warga panik melihat kampung itu tertimbun longsor. Dalam video amatir lainnya, dengan alat seadanya warga mencoba mengevakuasi seorang warga yang tertimbun tanah. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi menyatakan prihatin dan mengimbau warga Sukabumi mendoakan warga Cisolok yang terkena musibah ini. Wali Kota akan mengecek apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ya, pertama kita tentu saja turut bersimpati dan berempati atas kegiatan ini. Insya Allah kita akan coba cek dulu kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh pihak kabupaten. Nanti kita akan coba untuk membantu dari kebutuhan-kebutuhan ini. Akan menurunkan relawan nggak, Pak? Rencana? Insya Allah pakai kita akan koordinasi dulu sebenarnya apa yang lebih dibutuhkan. Kalau memang relawan dibutuhkan, kita kirim relawan. Kalau bahan lain yang dibutuhkan, kita kirim juga. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian, asesmen, dan mengevakuasi korban tanah longsor di Kabupaten Cimapak ini. Kabupaten Sukabumi adalah satu daerah di Indonesia yang paling rawan longsor, bahkan sejak awal musim hujan sudah terjadi puluhan kali longsor. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Aditya Rohman, Kantor Berita Antara mewartakan.